Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Nah, di video kali ini saya akan kasih tahu cara hide story atau sembunyikan story. Nah, sebelum masuk ke pembahasan videonya, boleh dong kalian menekan tombol like, comment, dan subscribe. Terus aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terupdate seputar Mobile Legends dari saya. Oke, nah di sini yang pertama kalian harus punya akun pancingan admin server. Nah, bisa dilihat di sini untuk historinya belum ada. Nah, di sini kalian bisa pinjam akun admin server ke saya, kalian langsung DM aja ke Instagram. Nah, di sini kita langsung ganti ke admin server. Nah, kalau yang enggak punya admin servernya, kalian bisa pinjam ke saya atau ke teman kalian. Kalian DM aja ke Instagram saya. Oke, nah di sini kita tunggu sampai masuk ke admin server. Oke, kita lihat. Nah, di sini kan di admin server itu masih ada sudah ada hide story-nya. Oke, kita lihat ke pertandingan. Nah, untuk sembunyikan hasil pertandingan di admin server itu sudah ada. Nah, caranya itu kalian pancing dulu si sembunyikan hasil pertandingannya itu, kalian cek saja. Terus kalian di sini ganti lagi. Oke, di sini saya sudah ganti. Nah, kalau kalian sudah ganti, kalian cari teman yang sudah sembunyikan akun. Terus kalian itu klik yang atas ini. Terus kalian si tanda pagarnya itu harus miring ke kiri. Kan itu tadinya itu ke bawah, jadi ini harus miring ke kiri. Kalau kalian sudah selesai, kalian pergi ke profil kalian. Terus hasil pertandingan kita lihat dan kalian ganti ke yang tadi, boom. Dan hasil pertandingan, sembunyikan hasil pertandingan itu langsung ada. Oke, bisa dilihat di sini kita langsung checklist aja. Oke, nah di sini saya sudah ganti akun ke akun teman saya, bisa dilihat. Di sini kita langsung lihat hasil pertandingan akun saya. Apakah tersembunyi atau tidak? Nah, dan hasilnya itu hasil pertandingan disembunyikan. Jadi kalian bisa coba bug ini sebelum difix sama Monton. Nah, yang mau pinjam akun pancingan, kalian bisa ke IG saya DM. Oke, nah mungkin segitu untuk pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm a